Selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Churas untuk perlawanan yang ke-9 dalam saingan Piala Malaysia musim 2023. Pertemuan di antara pemenang Piala Malaysia 4 kali dalam sejarah. Dengan hari ini kita akan menyaksikan KL cuba mempertahankan, cuba memperbaiki juga rekod 4 gol yang mereka bawa pulang dari Stadium Bandaraya untuk perlawanan hari ini. Giovanni mencari peluang dengan kaki kirinya. Sony Saad merembat terkena palang. Kita lihat sekali lagi bagaimana Sony Saad yang mendapat peluang. Memang ini adalah teritorinya. Azri Ghani sememangnya sudah tertewas. Bermula daripada percubaan yang dilakukan oleh Giovanni tadi. Nah, berjaya juga di situ. Satu tampanan daripada Abdin. Peluang kepada Sony, peluang kepada Pineng. Apakah kad yang akan dilayangkan di sini kepada Gigi? Dalam situasi yang cukup menarik. Kad merah yang dipegang. 15 minit yang pertama. KL City kehilangan seorang pemain. Di mana dia melakukan kekasaran ke atas Sony Saad sebagai pemain terakhir di bahagian pertahanan. Semula kepada Nazirul Naim. Ke Fapus di seberang sana. Untuk Patrick Richel. Peluang di sini. Cantik. Percubaan yang pertama. On target. Dilakukan oleh Cici Kipre. Tetapi Asfa juga bersiap sedia. Kemas tangkapannya. Rembatan betul-betul di bahagian tengah. Agak sedikit goyang. Cici Kipre untuk melakukan percubaan terus kepada penjaga gol. Yang menampar bola itu tak dapat ditangkap dengan kemas. So, ini dia percubaan yang dilakukan yang terus kepada penjaga gol. Avanzini membuat clearance. Nick Akif pendek antaranya. Semula kepada Sony Saad. Berjaya ditepis. Menerusi satu teknik yang menarik dari Sony Saad. Alright, ini dia. Dia sebenarnya membelakangi pintu gol. Tapi dia melakukan satu turn yang menarik tanpa melihat. Biasanya ada Zipcom yang tinggi lampai ataupun Giancarlo Califuco. Nazirul Naim kali ini juga lebih baik seperti Nick Akif, cuma tertinggi sedikit saja. Satu hantaran Cici Kipre, peluang untuk Kipre. Kesilapan dari Rafael Pito. Sepatutnya dia boleh menampan bola itu. Basic football. Kesilapan besar yang dilakukan. Dia masuk sepatutnya membawa kelebihan kepada Pineng. Sebaliknya membuka peluang kepada Cici Kipre menjadikan gol. Apabila gagal untuk menampan bola itu. Satu hidangan yang disudahkan oleh Cici Kipre. Hantaran jauh yang dilakukan oleh Avanzini. Wah, Morales menanti di belakang Rafael Vito. Declan Lambert mencuri bola ini, melepaskan rembatan. Terkena kepada pemain pertahanan. Minit ke-89. KL mendapat sepakan penjuru pertama mereka. Bantuan diberikan oleh Lambert. Tetapi kedengaran juga di situ. Tiupan whistle menamatkan permainan. Nenad Bacina akhirnya boleh mengukir senyuman, kelegaan dan juga kepuasan. Perlawanan berakhir, KL City 1, Pineng 0. Secara agregat, KL City menang 5-0.